syaitan sendiri angkat tangan. Dia kata, saya boleh sesat semua orang. Tak kira lah kaya, miskin kah, cerdik pandai kah, alim imam kah, tok syekh, semua saya boleh kamu. Saya boleh sesat. Only one group saja saya selain. Siapa kata? Syaitan. Our number one enemy. Apa dia? Illa ibadikahumul mukhlisin. Mereka yang ikhlas. Wa ma'asillah wa rasulahu faqad dalla dalala mubin. Orang laki beriman, perempuan yang beriman, bila Allah dan Nabi dah tetapkan suatu hukum, satu peraturan, tak boleh kamu layan pandangan orang lain lagi, tak boleh. Tidak ada manusia yang lebih tahu dari Allah dan daripada Nabi kita dan urusan agama Islam. Ikut saja. That's why saya bawa hadis dari awal tadi, sebelum ini, saya kata Nabi dah kata, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Siapa yang hidup selepas wafat Nabi tentu akan bertemu dengan perselisihan, pandangan, pendapat yang begitu banyak. Kathira. Lalu Nabi kata, alaikum bis sunnati. Follow my sunnah. Jalan Nabi, he is the way to Allah. Remember, there is no other way to Allah except through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari Nabi, alhamdulillah amal. Tak ada berhenti. Don't entertain, don't waste your time. Orang ni bercakap, ni bercakap, dia nak terbang ke, dia nak apa ke, biar dia terbanglah sendiri. Saya nak beramal senang saja. Nabi utusan Allah, apa yang dia cakap, kalau sahih saya ikut, tak sahih saya tak mau. Pandai-pandai. And that's why Ali kata apa? Unzur ila ma qala tanzur ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa bercakap. Kadang orang yang cakap ni, masya Allah, pakaian dia, jubahnya, nak ikut sunnah, serbannya, alhamdulillah. Tapi amalan dia tak mau ikut sunnah, pakaian saja nak ikut. Amalan dia suka ikut orang lain. Tok guru lah, tok syekh lah. Sampai kita nak zikir pun tengok doa kita, kita kata apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Simple. Nak zikir pun kita minta, ya Allah bantu aku supaya saya amalkan zikir yang diajar oleh Nabi, yang betul, yang diajar oleh engkau pada Nabi, bukan zikir yang buat orang manusia yang buat zikir inilah, zikir itulah. Akhirnya hu hu ha ha hi hi semua. Kalang kabut kita semua. Kemudian wa syukrika, ya Allah bantu saya nak bersyukur, tapi bantu aku ya Allah supaya saya syukur dengan betul. Jangan lip service saja, bukan. Saya syukur nikmat agama, jaga agama. Syukur sehat, jaga kesehatan. Syukur ada keluarga, jaga keluarga. Syukur ada kawan yang baik, jaga kawan. That's how you move on.